Kalau dulu gue benar-benar toxic positivity banget, karena gue ngerasa gue ada kontrak sosial sama mereka, di mana mereka temen gue, kita menjual positivity. Mm-hmm. Lost in Love, film yang kita bikin itu kan juga it sells positivity, mm-hmm. it sells finding true love. Kalau winner atau leader itu baru kelihatan kalau dia udah jatuh dan dia bisa bangkit lagi. Mm-hmm. Kegagalan justru mengajarkan gue untuk bisa menjadi orang yang positif tapi dengan fondasi realistis gitu. Apapun yang lo jalanin, lo harus bisa menemukan kenikmatannya untuk diri lo sendiri. Mm-hmm. Itu selfishly enjoying the process. Yes. Mm-hmm.